I'm fleece right now using the lantern lamp. Enggak dong, gua fleece dong. No, I'm fleece right now. Oh ya, lu fleece ya. You forget about that, my brother. This way. Let's do this again. Okay, we search our positive energy. Positive energy. Gua from record this dulu. Game. Oh, dia belum record anjir. Oke, okay, gua record. So, halo para netizen yang tercinta yang saya kasihi dalam yang paling itu. Bacotnya itu paling benar ya. Saya langsung to the point aja kepada kalian ya, karena saya tidak suka. Karena alur cerita kita kan kemarin kita bikin itu sangat natural ya. Garis bawah tolong ya, di garis bawah ya. Kalau emang gua banyak bacot, kalau emang Apip banyak bacot ya sudah lah, emang kita harus ngomong. Kalau enggak ya udah di mute aja nih video ya biar enggak ada suara gitu. Iya, terus by the way satu lagi ya, kita tuh record tuh langsung banyak. Jadi kemarin yang episode pertama sampai episode ke 5 ya mungkin Hans. Ya. Kelima itu kita langsung record selama 3 jam, dilanjutin lagi satu lagi yang 6 sampai selesai. Nah ini kita karena emang tadi endingnya jelek kan, kita udah tahu gak tuh bagus, bukan jelek, nggak bagus, nggak sempurna. Tapi kan maha benar netizen itu harus menyempurnakan ya, ya kan? Gak salah, kita harus terus introspeksi diri. Memang gue selalu salah sih, tapi nggak apa-apa lah, ya namanya manusia. Jadi ya, kita udah tahu nih mau ngapain aja, tapi salah satu hal yang kita sangat sayangkan kalau misalnya terjadi hal yang tidak diinginkan seperti. Tapi satu hal sih Pip, apa? Untungnya bagian kita pas mati itu tuh bagian akhir-akhir, iya, jadi kita bisa koreksi nih. Ingat jadi nggak mati di tengah-tengah gitu loh, jadi kita nggak harus ulang dari awal gitu loh. Iya, karena ngebenerin. Jujur ini bisa select chapter, tapi select chapter itu nggak bisa ngulang guys. Jadi kalau kalian ngulang dari tengah, ya udah. Mulai dari tengah lagi. Nah kita ini, putar ini dari akhir nih, udah akhir nih. Untungnya kita udah di akhir-akhir gitu. Oke, nggak boleh salah nih kali ini ya. Tapi gue ingetin lagi nih, kalau misalnya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan kayak si Hans kemarin, nggak bisa ngaklik ke, nggak bisa ngaklik. Langsung gitu. Quit. Langsung gua quit. Oke, sebelum gua salah nih ya, setting dulu Pip, lu jangan sampai salah juga nih ya. Enggak, KTA gua tuh di keyboard semua sebenarnya Hans. Ya, tapi gua juga di keyboard, cuman gua di atas, bawah, kiri, kanan. Nah, gitu kalau gua. Iya, udah, ya udahlah, bismillah ya dah. Udahlah. Bismillah ya, semuanya itu salah, kan? Kita pengen yang terbaik untuk gua dan netizen yang sempurna. Yang sempurna. Dan lu mau cek apa? Lu cek? Gua mau ngecek otak gua masih ada kagak. Kita langsung aja kali ya, ini kan gak udah ada. Tinggal dicek-cek. Ini gak ada kan apa-apa ya. Tapi Hans jangan lupa kalau misalnya kita harus nyari secret found juga, jangan sampai kelewat karena itu penting juga. Oh iya. Buat kelangsungan data di Antil dan itu. Man of Medan ini lagi. Oke. Jadi pokoknya terakhir kita tahu, pokoknya di sini kita udah ngecek semuanya, mereka enggak ada eksperimen. Kaget ya, ya gua, kan. Gua. Lalu mau kemana? Enggak, gini kita lihat dulu. Nih, kita kemarin kita di sini ada secret found enggak? Harus lagi ya? Enggak, ini foto anak yang mati. Ini namanya kan nih. Namanya apa, ada enggak? Maksudnya? Kurs cek. Tuh, ini secret found nih. Secret found. Killer and Case Closer. Private Patterson Medical Doctor. Udah. Ya itulah, pokoknya lah. Oke. So, dah, kita ke sini. Banyak hal yang sebenarnya jujur gue jadi deg-degan dah kayak gini dah. Ya, ini udah nih. Apa ini foto anak belum nih? Foto anak udah enggak ada apa-apa ini tuh. Setahu gue dah. Jadi kita langsung ke ruangan selanjutnya aja. Yuk, langsung. Sians, gue nungguin back, lu nih. Back. Oke, kita mau speed run sekarang. Heeh. Nungguin dulu. Sini. Lu mana? Oke. Gue tinggal drop down di sini ya. Buset, kenceng bener, udah di bawah lu. Belum, nungguin dulu. Oh, oh belum. Oh iya, udah yuk. Drop down. Klik. Oke. Okay. Nah. Oke, okay, aus guys, minum. Look down there. Sumpah ini gue malah deg-degan ya sih. Gue dapat jump scare di sini. Gue berharap lu gak inget loh, sumpah gue berharap lu gak inget. Karena gue udah tahu lu pas teriak. Baru kemarin kita record, gak mungkin gue gak inget. Gimana ya kemarin ya? I can drop the rest of the way. Are you okay? Are you okay? Yeah, I'm fine. Fine. Come down. Come on down.
Udah kita aja ngisi suara. Iya, anjir dah. Mulai autis kan. Waktu itu kan ini dua part ya kita recordnya ya. Sekarang kita jadiin satu aja langsung. Ya kalau bisa ya. Coba, coba. Ya kan. Aja! Masih kaget kerayu! Oke, gua denger suaranya. Kalau dia bisa, ya dia kemarin nih ya, gua gak denger suara apapun anjay. Yeah, I think I'm actually seeing clearly for the first time in a while. Aduh, gua masih kaget. Gua kira di tengah-tengah udah sampai generator. No weird drowned people. None of the shit that's freaking us all out. Yeah. It's a fog that's causing it. Oke, PR kita. Gua udah mencengkram gigi gua loh, biar enggak jump scare. Tapi PR kita nih satu ya. Nih kita udah enggak perlu nih ada omongan ini udah kita lihat dan kalian juga udah lihat. PR kita ya, gimana caranya? Si Alex, sudah tahu si shipnya mau kemana, abo apa dia. Oke. Satu hal lagi, kita udah tahu kalau misalnya bahan divingnya itu tidak berguna ya. Kayak sisa oksigen dikit. Udah lu cek itu, gua langsung cek sebelah sono. Ini enggak penting ini, serius dah. Ini enggak penting. Van Linden engine work doang. Gue tinggal cek buku sebelah sini. Nah itu buku lock. Itu penting tuh. Karena itu buku fun. Ya, buku anchor ya. Ya, ini gue kesini. Oke, kita pisah air, pisah biar cepet. Kita main cepet aja, main cepet. Ada scan fun gak? Enggak, belum. Set. Balik. Harusnya lu balik dulu, lu buka. Nah, ini hasil scan fun, yaudah. Nah, gue kesini Hans. Kemana tuh? Ini ke bagian generator. Gue mau back, oke. Gue udah tutup bukunya. Gue tewek ke lu. It's here. Siapa? Free. Oh, it's dia langsung nyamper ya, Hans? Iya, anjir. Wonder the power keeps cutting out. Things barely working. Okay. Just throw the switch and let's get back up top. Nah, yang PR adalah ketika gue sama Konrad itu loh, Hans. Kalau lu tahu. Iya, maaf, itu PR sih. Kita nggak tahu caranya menghentikan kematian dari dua orang yang kita bunuh itu ya. Kayaknya gara-gara KTA gue sih. Oh, KTA lu yang... Iya, KTA gue yang gagal itu, Pip. Oke. Do you hear me? Are you hearing us? Over. By the way, kalau misalnya... We've been kidnapped. All of us. Kalau misalnya dua orang ini masih hidup Hans ya, Konrad nggak perlu ke bawah dong? Ke bawah tapi, oh enggak, ke bawah juga sih mestinya sih. Oke, ini bearing update nih apa sih sebenarnya? Gua nggak tahu. Nah kemarin, itu Hans, gua mau ngasih tau. Ini kemarin tuh ada viewers yang emang benar-benar pinter ya. Bang, lu harusnya perhatiin relationship aja, nggak usah kayak until dawn kemarin bla 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 bla. Nggak ada tuh yang harus nunggu bla 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 bla. Oh gitu, gue baru tahu tuh. Serius? Relationship. Iya. Kita aja gimana? Jadi ini mau dibawa nggak nih? Nah ini nih, ini gue nggak tahu nih. Tapi kem, jadi kita bawa aja kali ya. I bet the fisherman brought it from the Duke. You think it still works? Tapi pas lu nemu air dia nggak nyelam ya? Gue nyelam, tapi nggak perlu ini. Gimana? Apa kita mau coba tidak perlu bawa kali ini? Okay, kita tidak perlu bawa di sini ya. Coba lah. No, forget it. It's too heavy to drag along with us. Okay. Oh, lu decide lagi, Hans? Mau decide lagi? Not worth the risk. Okay. Oh, bearing update, Pip. Nah, ini beda nih. Ada aja ini nih. Sabar. Sabar. Kita ini dia. Nah, ini saat-saat dimana kita itu harus berguna di sini ya. Kita ini. Ya bedanya apa ya? Ferme ta gueule de merde. Tu dis n'importe quoi. Tout ce que tu racontes c'est des conneries. Alors, ferme ta sale gueule de merde. Tunggu, Pip. Di mana sih kita? Lupa gua. Yang deg-degan doang, setahu gue deh. Pecat S atas. Itu dia nganggapnya kita bukan sih kan? Enggak lah, dia lagi berhalusinasi pas itu. Tapi dia itu sebenarnya nggak mati kan? Dia itu kenapa pingsan dia? Gua nggak tahu, tapi nganga itu loh. Iya. Tetap aja deg-degan sih. Nah. Waduh. Waduh. Oke, pecah apa? Atas. S dulu ya. Harusnya gua S. Oke.
Gue udah siap-siap banget, tangan gue udah siap nih. Mudah-mudahan. Gue udah siap banget ini tangan gue. Kompe salah. Gak bakal. Dan dia. Pencet down gue, oke. Sobat Pip. Terlalu cepat. Yang berakhir okay, terlalu cepat. Satu lagi, sekali lagi. Oke, okay, retos lagi, sekali lagi. Bisa. Ya, sorry guys. Itu terlalu cepat, guys. Sekali lagi. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. What's the problem with sharing all that gold, eh? There must be plenty of gold, kakek. More than enough. And we're all in this together, right? Trying to cut me out of the deal. Oof. Okay, bisa. Okay. If you can't have all the gold, then I'm to be left here to die. But I am the captain. I am in control. And I am the one that says who goes and who stays. Okay. Okay, let's go. Okay, good. Mungkin ada yang lain. Mungkin ada yang lain. Do you have any ideas? Aduh. Ini seru nih. Ini. Aduh, gua harus ngapain, Pip? Gak tahu gua. Let's see what he does. Kita diam aja. Diam. Oke. Okay. Ini gua milih. Apa? Memilih apa? Hide or run. Hide. Oh, keep calm. That's the way into a foreign land and come up short. The generators are on. The gold is mine. And now I'm the one who gets to smash. Me! With my big fucking hammer! Lambat. Okay. Let's go! Okay. Itu makin susah banget, Pip. Oke. Okay. Tunggu, siap-siap. Gua enggak tahu nih ada apa nih. Kita enggak lihat di sini yang ini nih. Ah, dia ketahuan siapa? Oh, masih ketahuan tetap, Pip. Oh, tetap di sini, cu. Oke. Oh, masih tetap ketahuan sih? Enggak tahu gua. Oke, sini lagi, Pip. Ini. I'm just gonna ask you that. Ini kita harus bener loh, Hans. Okay, Hans, yang ini yang menentukan. Ini yang menentukan. Okay, gue akan pilih jawaban satu lagi ya. Gini aja, Hans. Gue bakalan milih meyakinkan dia, karena gue nggak tahu nih. Ini kemungkinannya dua-duanya bisa ketembak kayaknya. Kayaknya lu pilih sama kayak yang lu pilih deh. Ingat enggak? Oke, okay, gua cuma pilih yang kanan. Gua mungkin yang gua akan pilih. Oke. Oke, coba ya. No. Okay. Not like that. I said no changing. Lu pilih apa, Pip? Respectful. Listen to me. We have no fight with you. Gua pertama kali ngelihat ada enggak ada miss ya dulu kan. Gua ngaku enggak ada miss abis itu. Iya. Yang kedua baru. Then you don't got much of a choice in the matter. You don't got to say. Not again! It's all gone changing on me! What? What's changing? Stay away! Kalau tetap ketembak, bahaya. Stay back from the mist! Okay. Hey, there's no mist, man! Don't breathe it! Don't breathe the mist! There's no mist. What mist, man? Okay, abis ini Ghost jawab yang beda. Gua deg-degan sini sumpah. Okay. Gua harus ngambil yang kanan lagi kan? Sama yang kemarin ya. Kali ini gua akan pilih jawaban yang lain. Kalau lu samain aja, lu sama. Stop. Gua yang beda. Okay. It's in one of us, isn't it? Okay. Okay. Listen, I have not breathed in any mysterious mist, okay? Yeah, you breathed in the mist. It's happening. Ini dia. I can feel it. Okay, gua akan jawab yang lain ya, Pip ya. Atau say nothing.
There was something in the last room. Tahu. Okay. Look, there was something in the last room. A fog or a mist, maybe? I knew it. I told you. Did you bring it in? Wah, ini bahaya nih, Hans. Oh, ini bebas. Kukunai lagi? No. No, I mean, we held our breath, man. The mist is not inside of us. Jangan tembak gue. Oh, really? I know you're all fancy divers, but you expect me to buy that? Aduh. We've been down here for hours. You've been holding your breath this whole time. You're holding your breath right now. Oh, God. Oh, no, no, it's no. Me. I got the mist in me, don't I? Ah! It's in no, me, please. Isn't it? Please, please, jangan nembak, jangan nembak. Oh, I can feel it swirling around in there. It's changing me. On the inside. Wah, wah. Pip, apa Pip? Suruh dia tembak, Hans. Di strike gak atau gua tahu, pistol? Gua gak tau, gua gak tau. Kalau di ininya ditembak, Hans ya, kalau di... No, man. There's no mist inside you, I can tell. Gua di strike, Pip. Stop. Stop lying. Oh my God! You can all see it in me, can't you? You're just lying, and the mist is inside. Oh shit! Oh please, kalau gue suruh pilih lagi. Hey, now, don't. Okay, good. Kita nggak ada yang mati. Oh dear God. Bodoh amat sama dia mah. Oke. Okay. Wah, gila. Jawabannya jadi nyambung. Oke, good. Gila, lu bilang enggak tahu ya. Hebat ya. Semua kenapa selalu gua? Kenapa bebannya selalu di gua aja? Berarti enggak. Nah, tapi tadi pas deg-degan itu parah sih. Lu gagal di terakhir Pip. Itu gua shock anjir. Oke, okay, ini dia Pip. Tunggu. I've been in here way too long. Jadi? Oh, dia emang harus turun. Dia emang harus. Jadi Conrad ini emang harus turun, guys. Mau gimana pun itu. Shit. I gotta go after. We have to go back karena kita enggak ada ininya. Iya. So Hans, jadi kemungkinan besar nih kita harus komunikasi mungkin. Atau gimana? Karena kan kita beda scene ini. Gua nggunain Fleece kalau enggak salah. Dan yang satu lu berarti, lagi. Lu berarti lu sama Fleece. Iya, gua sama Fleece. God damn it, he's got the distributor cap. Gimana? Kita butuh mute kah atau enggak usah? I don't know. Guess I'm gonna have to take it back. Nah, salah, ini. Ya? Oh, Hans. Berarti apa? Peran gua ini kalau misalnya si Alex tetap ikut sama gua yang dalam bahaya ini. Maksudnya gua apa sih ngedempetin matiannya Alex ini? Gue ngejagain Alex juga berarti. Soalnya yang terakhir gue cuma sendiri. Oke, berarti gue tetap pakai Conrad di sini sendiri. Lu berarti sekarang ada Alex. Ada Alex juga. Hah. Ini bahaya sih. Yang ngobrol. Kalau gue salah, gue yang kena hujat. Kita nggak usah mute kali ya. Kita nggak usah mute kali. Kita jalan aja ya. Oke, gue tetap jalan. Scene lu tetap sama. Iya. Oke, gue tetap jalan ya. Maksudnya di sini udah nggak ada setan ya, karena Alex tidak mati kemarin gue dirasukin sama setan ya. Mm-hmm. Mana? Ini kok ada jump scare lagi sih? When I'm thinking, hot. Not fucking drowning today. No way. Oh no. I really hope this is all worth it. Gimana Pip? Kabarin kok ada apa Pip? God damn it, I would feel so much better if I had. Hans, kita harus bawa alat divernya. Kenapa? Oh my God, masih ada setannya. Enggak, Pip. Alat diver mesti enggak ada hubungannya sih. Karena itu cuma satu. Emang kenapa? Enggak tahu ini gue feel. Tadi sih dia ngomong. Mesti bawa alat diver. Iya. Careful. Oke, gue liat premonition dulu ya. Oh, ternyata tetap gue sendiri yang nyemplung. Gimana pun itu tetap gua. Kalau di sini ya. Lihat gua ada premonition Pip. Premonitionnya beda dari semua scene yang pernah ada Pip. Apa tuh?
Oh my god, ada setan lagi. Oh, cum! Mati lah. Tetap ada anjay. Gue lupa di situ ada tengkorak. Ah, pipip. Iya. Kayak kita kena jump scare semua ya. Ini kita nggak mau. Lu nggak mau napas dulu? Nah, napas kayak gitu ngapain kek? Ah, pinter. Itu dong, freeze. Gue dapat secret. Apa tuh? Cascade short edge apa tuh? Caution, bulkhead, door be shield. Santai. Pip, kita udah mau nyampe nih gue nih. Udah mau nyampe. Oh my god! Mampus lu, apa itu? Apa tuh, Cok? Oh! Kenapa? Bedasin! Bedasin? Oh my god! Serius? Oh! Serius, Hans? Sumpah! Oh my god. Ada jumpscare? Iya. Oke. Tapi sini gue tetap ke bawah, Pip. Oke, gue udah di bawah, gue udah di bawah. Enggak, berarti ini gue lagi ngebuka ininya. Lagi ngebuka. Gue sama nih, scene gue sama lagi nih. Pintu. Biar jadi air bah itu loh. Oke. Air bah gak tuh? Oh my god, kemarin gak ada itu. Jamban. Itu kaget banget. Oke, Pip, gue kitty ya dulu ya. Ya, gue kitty ya juga. Kitty ya ini. Oke, air bah. Pintu kebuka, Pip. Oke, air bah. One. Sini lawan gua lu. Two. Wash. Good. Airnya masuk kan? Dua lawan gua lu. Sabar ya, Pip ya. Ya. Yeah. Lu ngomong natiat kan? Ya, yeah. Gua hot. Sini lu. Ini gua juga kita Hans. Ya, gue lagi kitie, sabar. Oke, okay. Aman. Gak ketimpa, gak ketimpa. Kalau ketimpa mati, Pip. What? Menghindar? Oke. Okay. Tahan, Pip. Oh, tuh siflis. Oke. Okay. What? Menghindar? Oke, okay. Itu markerin goldnya. Oke. Okay. Belum sampai. Pip tahan ya, jangan ditutup dulu pintunya ya. Sampai apa? Sampai kapanan? Sampai lu lolos? Sampai scene terakhir gue sih kayaknya ya. Nanti gue ngomong. Enggak, tunggu. Ini gue nunggu lu kitty kelar sama dia, yeah. Apa gue langsung page red? Jangan dulu. Oke. Okay. Pokoknya nanti kayaknya gue bisa nahan. Wait, menghindar. Kitty lagi. Coba bentar ya, langsung gue tutup ya. Emang lu bisa tutup? Bisa. Gimana? Gua udah nyampe begini. Oh. Nah. Oh. Makan nih. What? Menghindar. Nice. Oh. Wow. Pip, tolong jelasin ke gua kok lu bisa langsung tutup? Sebenarnya tuh bisa Hans, tapi kan kita langsung kayak kemarin langsung tutup aja bisa. Enggak, lu disuruh nunggu itu ya? Iya, karena lu ngomong. Wah, lu nunggu. Gila, lu langsung lihat di bagian gua anjir, berarti pas lu nunggu gua lagi. Biarin update tuh. Shit. Oke, good. Kita semua berarti hidup ya? Mestinya nih. Tunggu, Pip, masih ada satu orang lagi yang hidup. Kalau berdasarkan ending yang kemarin. Ya kan? Brad? Bukan. Si orang satu yang botak itu loh. Oh iya, itu botak gimana itu? Bentar. Ini loading. Loadingnya lama, kesel banget gua. Waduh, gila. Buruan sih, Wah, untuk... ya itu baru benar. Oke, okay. Ini udah hidup semua berarti Hans. Mestinya. Kalau ada semua. scene berikutnya kita gak tahu nih. At least kita udah dapat distributor cap. Harusnya... Yang scene yang dia masih hidup tuh hilang ya. Wih, gila berlima. Hah? Berlima. Mana? Kok gue belum sih? Ini gue berlima liat. Oh iya, scene kita agak telat sih. Oh iya. Wah, dia seneng gak tuh? Kita gak pernah mainin Brad loh, ya gak sih? Iya, Brad kayak gak laku di sini sumpah. Alright. Oh my god. Akhirnya.
Oke, yang nyobain si Alex ya, kemarin si si Julia kan yang nyobain. Oh enggak, dia juga. Si Felice juga. Nah, ini Julia nih. Wah. Kok enggak nyala? Oh, nyala enggak? Oh, gua kira. Oh, scene lu telat ya daripada gue ya? Gua duluan. Oh, hey, berlima enggak tuh? Ya, berlima. Wah. Oke, ini apa lagi? Oh, ini ceritanya si Julia kalau enggak salah. Oh, ini Alex. Ya, si Julia kan nangis kan? She wanted the gold. That's all this was about. Manchurian gold. Well, that turned out to be quite a bit different than we expected. Ini, you know, I just keep going over it and over it. And it doesn't make any sense. Yeah, dia kira itu gold kan, babe. Just, and I know what I saw. Gold. I just don't believe in. Scene kita sama kan, babe? Yeah. I saw Alex. It wasn't Alex. It was someone else. Si like Brad sih, like, kayaknya dia trauma sih, nggak mau liburan lagi kayaknya, sama engkonya. Fucking rich kids. So, does anybody else feel like knocking back Frosty? This guy. Yeah. Fucking rich kids. Ya, yeah, okay guys, kaya nggak selalu membahagiakan. Betul. Oke, okay, gue masih pengen lihat scene yang emang bapak-bapak itu apa masih sama kayak gitu ya? Conrad sih chill banget sih, santuy banget sih. Entah kenapa gue jadi suka watak dia sih. Dia nggak ada filter emang guys. Cuman dia tuh chill gitu loh. Ya sudah gitu loh. Ya bodo amat. Ini kita skip bisa? Ya langsung? Kita skip bisa. Bisa skip ini. Ya coba skip dulu. Oh gue nggak bisa ya? Hello? Gak bisa. Hello? Kemarin bisa skip ke sih? Bisa, enggak kemarin ya? bisa. Akhirnya tengah-tengah deh. Enggak tahu, ini kan kita sambil ngomong, bukan ini yang di-skip. Kita harus dengerin dia ngomong apa nih? Oh iya. A little hope. Kalau sama kita cut. All your charges are still breathing, and that's something, I suppose. Things got a little heated at the end there, didn't they? Sama ngomongnya. It's all about decisions, isn't it? Decisions made in a hurry, in a panic, made with the heart instead of the head, or vice versa. Sometimes those decisions take a long time to have repercussions. But there are repercussions. There are always repercussions. Sama, Pip. Ada beda-beda nyanjai. Iya, enggak ada beda ini. Cuma congratulation doang, semua masih hidup. Emang bajigur nih orang. Maybe in little hope, maybe somewhere else. Ya ini. But be certain, we will meet again. It's inevitable. Lo tahu artinya enggak inevitable? Enggak tahu. Tidak bisa dihindarkan. Nah, ini baru skip nih. Won't you spare me over till another year? Won't you spare me over till another year? Skip. Won't you spare me over till another year? Won't you spare me over till another year? Won't you spare me over? Sama. Emang sama Hans. Emang sama. Hidup lagi. Persis sama. Ini dia hidup. Orang ininya datang, ya kan? Bearing masih ada bearing update loh. Hah? Ini masih ada bearing update nih gue. Oh iya lu. Kita telat ya, lu lebih duluan anjir scene-nya. Mungkin dia udah dapat info kali ini. Enggak tahu juga. Sama sih, tapi kenapa bearing update itu yang gue enggak ngerti. Iya. So out of nowhere, this thing just sent out an SOS. Guess we got a real live ghost ship here, huh? Sama. Sama, Pip. Sama, guys. Tadi ini orang dibunuh gak nih? What the hell is this? Sama kayak sini.
sih sama sampai sini dia gak sih. Buka ya. Kayaknya dibunuh sih ini mah. Sama ya? Kayaknya sama ini. Ini kan dia dibunuh di sini kan? Mm-hmm. Masih bearing update. What the fuck? Ya. Sama. Mati nih. That's something I suppose achievement unlock. Yeah. I just saw someone in the woods. Whoever it was, they're gone. Oh, ini Pip yang di premonition tadi kayaknya. Apaan? Itu tadi orang pakai baju biru nih di Little Hope. Ini apa premonition tadi di kapal? Ini premonition tentang game berikutnya. Kan? Anjir. Tapi gila sih ini. Wow. Gua tetap merinding aja gitu loh ngeliat trailer. Gua enggak gitu suka dengan apa? Yang ini ya yang apa sih namanya? Terlalu mistis gitu. Mistis. Itu mistis voodoo, sih. Voodoo gitu, iya, itu mistis. Gitu, itu mistis itu. Please ada extra scene. Kita udah effort loh ngebuat satu video lagi demi para netizen tercinta kita. No, enggak ada extra scene apapun. Ya ampun, gak ada lagi tuh. Oke, dah itu aja. Ya, semoga itu memuaskan ya ke kalian. Gimana menurut Hans? Klarifikasi aja sih. Menurut gue tujuan dari game ini itu bukannya dapetin good ending sih menurut gue. Ya, menurut gue lebih ke emang mengeksplor lebih tentang mitos atau sejarah legenda atau folklore tentang si orang Medan ini gitu loh. Jadi semua kemungkinan selalu ada gitu loh, nggak ya ya mungkin kalau kalian completionist kayak Apip mainin Until Dawn, kalian ngincernya good ending, perfect ya, itu ending gitu. Cuman gimana ya Pip ya, pembelajaran gue, ya nggak semuanya tuh bakalan berjalan dengan baik guys, kayak hidup aja gitu loh maksud gue. Oh iya siapa? Serius kayak hidup aja tuh nggak bakalan selalu berjalan mulus gitu loh, nggak mungkin kan lu emang berjalan mulus mulu, pasti ada satu hal yang kesandung di hidup lu, nggak mungkin nggak. Tuh. Nah, karena kayak kemarin, kayak kemarin yang kita lakuin, kayak Hans kemarin ada aja yang mau kita ada klik aja, tapi gitu loh, kayak halangannya kejadian untuk gitu dapet loh yang bagus ada aja pasti gitu. Tapi at least kita menjawab apa ya, serasa penasarannya para netizen lah ya, ya gue jujur juga penasaran kayak gimana sih kalau misalnya emang aman semua gitu loh. Iya, tapi nih, jangan lupa Hans, satu hal apa tuh? Emang hidup tuh gak bisa berjalan mulus kayak gak berjalan mulus nih. Pasti ada kesandungnya, tapi jangan lupa usaha yang emang harus baik setiap saat itu paling penting, karena buat dapetin hasil yang mulus walaupun lu nggak lu bakalan dapat hasil yang nggak mulus gitu. Hashtag Apip serius, kapan lagi kalian dapat? Cuman game begini doang yang ngebuat Apip tuh bisa menjadi Apip yang sebenarnya guys ya. Ingat pelajaran hidup ini moralnya bagus banget nih game, walaupun emang storynya pendek tapi moralnya kita bisa ambil banyak banget di sini ya. Iya. So oke okay? Ya, jadi itu aja. Ya, terima kasih buat netizen yang maha benar, maha sempurna. Ya, at least kita terhibur juga. Jadi keep support siapapun kalian, kalau ketemu konten kreator siapapun yang main satu game ya, ya udah yang penting dia menghibur kalian udah sampai situ itu aja. Oke. Okay? Satu lagi jangan baper. Ya. Dan. Jadi ini dia series The Dark Picture Anthology bagian Man of Medan kita. Jadi jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel kita berdua. Kita ketemu lagi di The Dark Pictures Anthology game Little lainnya nanti Hope tahun depan ya. Tahun depan. Oke. Okay? See you. Bye bye.